嗯。Thank you.

Oke okay, teman-teman kita akan mulai pada jam 4 lebih 7 ya Oke okay, teman-teman, uh, kita mulai aja ya sekarang. Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay. oke okay, teman-teman, uh, akhirnya uh, sudah kita mulai ya. Uh, selamat datang di Zoom. Sosialisasi pretest pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya dan meluangkan dari eh, kes, dari kesibukan-kesibukan yang lain. Oke di sini eh, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman, nama saya Lutfi Muhammad Fauzi. Saya dari Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam. Dari angkatan 2022, di sini saya sebagai master of ceremony ataupun sebagai pembawa acara pada hari ini yang akan selalu menamai teman-teman sampai akhir dari acara ini. Oke di sini saya akan membawakan susunan acara pada hari ini ya. Yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga ada pemapa pemaparan ataupun pematerian dari sosialisasi pretest pada hari ini. Terus yang keempat ada sesi tanya jawab dan yang terakhir ada penutupan. Oke, mari kita beranjak ke acara pertama yaitu pembukaan agar senantiasa pada acara hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan uh, agar acara ini berkah gitu pada sesi kali ini. Marilah kita buka dengan bismillah dan doa sebelum belajar bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fta'ala. Allahumma fta'ala. Allahumma fta'ala. Allahumma fta'ala. Allahumma fta'ala. Allahumma Oke, okay, terima kasih. Uh, Alhamdulillah acara pertama telah kita laksanakan. Terus, uh, izinkan saya share screen terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, okay, apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? sudah kang sudah kang kan. 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 oke okay, terima kasih oke okay, agar acara acara kali ini sosialisasi prioritas ini senantiasa semangat gitu teman-teman dari kami UKM Baki tersendiri ada slogannya gitu okay. agar Uh, senantiasa dalam menjalankan acara Atau dalam melaksanakan suatu Senantiasa dilandasi dengan keimanan Dan senantiasa bersemangat Oke okay, uh, teman-teman uh, Boleh uh, minta waktunya Untuk kita uh, jargon Bersama-sama gitu Atau slogan uh, Nanti ketika saya nyebut UKM Baki Upi Teman-teman boleh jawab Generasi Qur'ani Allahu Akbar Oke okay, bisa teman-teman semuanya Ya bisa kan Oke okay, siap. Ya. Oke okay, terima mm. kasih. Oke okay. saya mulai ya. UKM Baki UPI generasi Qurani, oh. generasi Qur'an. Oke okay, sepertinya teman-teman masih kurang cukup bersemangat nih. Kita ulang satu kali lagi ya. Oke okay, saya mulai kembali ya teman-teman. UKM Baki UPI. Generasi, Generasi Quran, Allah. Oke, okay, subhanallah sekali teman-teman sangat bersemangat sekali pada sore kali ini. Oke, okay, uh, oke, okay, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu eh okay, okay, yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang di sini akan dilantunkan oleh saudara kita, yaitu Kang Rian Hidayat. Apakah Kang Rian sudah ada? Sudah, Kang. Oke. Okay. Oke, okay, Kang Rian ini dari Prodi Seig teman-teman. Oke, okay, kepada Kang Rian, dipersilahkan untuk melantunkan ayat suci Al-Qur'annya waktu dan tempat dipersilahkan. Uh, baik, terima kasih Kang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي <تبارك الكلام> <الزيدي> بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات تبارك ما ترى فيها في الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تَرُوا من فتور Thumma razi'il basaru karwatain yang kulib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa Walakun zayyanna samaan dunya bimasubiya wa ja'alna harujuman lisayatin وجعلناها رجوما للسيادين وأعددنا لهم عذاب الشعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المشير صدق الله الْعَزِيزُ Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Rian Hidayat atas melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita diberikan keberkahan terkhusus bagi pembaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan agar uh, acara ini selantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, sebelum melanjutkan ke pematerian pada hari ini yaitu tentang sosialisasi kita akan membacakan sedikit tata tertib untuk uh, kegiatan pada Zoom kali ini gitu. Pada sosialisasi kali ini uh, perlu diperhatikan ya, teman-teman. Yang pertama kita harus menguruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala ya, tentu itu teman-teman. Karena uh, masuknya teman-teman ke Zoom ini itu pun sudah berniat gitu karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan pematerian dari UKM Baki tentang sosialisasi pretest ini gitu. Terus yang kedua uh, menyimak dengan baik hingga akhir agar agar teman-teman ini khususnya bagi para PJ tidak pusing gitu ketika menyampaikan ke pada teman-teman sekelasnya itu. Terus yang ketiga, memasuki Zoom pada waktu yang sesuai. Terus yang keempat, eh, pada para laki-laki ataupun ikhwan, harap mengap, eh, dianjurkan untuk mengaktifkan kameranya selama sesi kegiatan berlangsung. Dan untuk akhwat, Diharapkan untuk menon, menonaktifkan kameranya selama kegiatan berlangsung. Dan kalau uh, nanti sesi tanya jawab boleh uh, hanya untuk mengaktifkan uh, mic-nya gitu. Dan yang keenam, nanti ya ada mengisi presensi yang akan dikirim di akhir kegiatan gitu ya. Jangan lupa nanti di akhir kegiatan untuk melakukan presensi ya. Dipahami teman-teman semua? Ya, kan paham. Paham, kan. Oke. Boleh reaction-nya terlebih dahulu. Reaction-nya, reaction. Biar pada semangat nih kegiatan sore ini. Wih, mantap. terima Malia, sebenarnya. Oke, okay, teman-teman, uh, agar lebih efisien pada kegiatan kali ini, marilah kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kang Muhammad Ilham. Oke, okay, sebelum kita melanjutkan ke acara pematerian, langkah baiknya kita apa sih namanya? Uh, Tegur sapa atau uh, kita kenalkan lewat CV. Yang terlebih dahulu ya, kita akan lihat uh, siapa sih Kang Muhammad Ilham ini gitu, agar kita lebih tahu apa sih uh, siapa sih pemateri yang akan memaparkan pada hari ini. Oke teman-teman, uh, pematerian kali ini akan disampaikan oleh Muhammad Ilham yang di mana uh, ini ya bisa dilihat kontaknya ya teman-teman. Ya. -teman. Uh, Beliau ini lahir di Kampung Kongsi, di Desa Caringin Wetan, Kecamatan Caringin, di Kabupaten Sukabumi atau Jawa Barat. Nah, organisasi Kang Ilham yang diikuti ini, wah, sangat wow sekali ya teman-teman. Beliau ini anggota rata-rata menjadi anggota masjid, anggota remaja masjid gitu. Yang mana mungkin keseharian Kang ini suka mengajar dan eh, berkecimpung di area masjid gitu yang pertama ada sebagai anggota remaja Masjid Darul Mutakin pada tahun 2016 sampai 2019. Terus yang kedua menjadi pengurus Masjid Jami Al Ikhlas Caringin Sukabumi dari 2020 sampai sekarang dan menjadi tutor Masjid Al Falah Panorama Bandung dari 2022 sampai sekarang ya. Dan menjadi anggota di KM Semandak dari 2020 sampai 2022. Dan anggota MPK dari 2020 sampai 2021. Dan sekarang juga menjabat di Baki sebagai Ketua Departemen Tes Baca Al-Quran. Oke, okay. okay, selanjutnya kita silakan... Uh, Kang Muhammad Ilham boleh on videonya? Sudah Kang. alhamdulillah. Okay. Eh, apakah terdengar apa ter, apakah terdengar jelas suara saya, Kang? Eh, terdengar Kang, sangat jelas sekali ya. Oke, okay, sebelum kita mulai acaranya, bagaimana nih, Kang kabarnya Kang Muhammad Ilham pada hari ini? Alhamdulillah, Kang e, sangat baik sekali. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Oke, okay, kalau boleh tahu kesibukan saat ini apa, Kang? E, kesibukan saat ini ya begini-begini saja lah, e, nunggu-tunggu tugas dari dosen lagi itulah. Okay. Ya, sekarang semester berapa, Kang? Kira-kira dan dari jurusan apa e, sekarang? Semester empat, Kang. Kalau boleh tahu, gitu. Oke. Okay. Dari jurusan apa, Kang, kalau boleh tahu? Dari jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Kang. Oh, subhanallah sekali. Berarti gimana nih covernya anak-anak FKIPES reaction nya dong. Wih, subhanallah. Eh, semuanya. oke. Bagaimana Kang Muhammad Ilham, apakah sudah siap untuk memaparkan? Pemateriannya pada hari ini, Alhamdulillah, insya Allah sudah siapkan. Oke, okay. teman-teman, karena Kang Muhammad Alham sudah ada dan beliau pun sudah siap untuk mengeluarkan pemateriannya pada hari ini. Uh, Oke, okay, sebelumnya uh, kepada para ikhwan yang bisa on cam, uh, di boleh dipersilakan untuk on cam ya, agar... Uh, kita bisa melihat dengan jelas gitu pematerian pada hari ini dan mendengarkan dengan baik dan benar. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab ya yang dibingungkan silahkan ditanyakan dan uh, jikalau ada uh, suatu yang apa sih namanya yang perlu ditanyakan maka tanyakan ya. Oke okay. kepada Kang Muhammad Ilham waktu dan tempat saya persilahkan. Ya uh, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator atau MC yang telah mengizinkan saya untuk berbicara. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعنكبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين والصلاة والسلام على أسرف أنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب الشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي أما بعد E, Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya, kita semua pada hari ini, Alhamdulillah, dapat berkumpul dalam acara sosialisasi tes baca Al-Quran yang dilaksanakan oleh Departemen Tes Baca Al-Quran atau DTBQ dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin ya Allah ya alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga subhanahu. kepada keluarganya, sahabatnya, serta kepada para umatnya sampai akhir zaman. Uh, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Uh, apa kabar teman-teman sekalian? Bagaimana kabarnya teman-teman boleh eh, li komen di itunya di obrolannya gitu apakah sehat walhamdulillah. Oke langsung saja mungkin ke sosialisasinya ada tuh alhamdulillah baik kang tuh dari Setiaulia Seti, Seti Ayu Fadilah tuh ah, alhamdulillah. alhamdulillah baik Masya Allah so, alhamdulillah tuh Alhamdulillah, pada baik-baik ya. Stres sedikit, Kang. Alhamdulillah, stres itu ya, jangan dibingungkan, tapi e, pikirkan solusi dari stres tersebut. Mungkin lanjut e, sosialisasi tes baca Al-Quran, ya Lanjut aja biar mengefektifkan waktu. Mungkin e, sebelum ke sosialisasi tes baca Al-Quran, mungkin dari Departemen Tes Baca Al-Quran ada jargon nah jika kakak bilang jika kang ilham bilang departemen tes baca al-quran nah ukm uh, departemen departemen tes baca al-quran nah kalian jawab cepat tepat akurat allahu akbar nah gitu jadi jawabannya gitu uh, saya boleh ulangi gitu departemen tes baca al-quran cepat tepat akurat allahu akbar wow, nah, cepat, aku. allahu akbar allahu Cepat, tepat, akurat. Allah Akbar. Oh. Allah Akbar. Mungkin eh, Kang Lutfi boleh dilanjutkan eh, slide selanjutnya. Share screennya terlihat Kang? Alhamdulillah sudah terlihat. Nah ini slogan dari UKM Baki mungkin tadi sudah disampaikan oleh moderator. Nah. Eh, uh, nah, cepat tepat akurat. Allahu Akbar. Nah, lanjut kepada urgensi tes baca Al-Qur'an. Nah, apa sih urgensi ataupun uh, maksud ataupun tujuan nah sosialis sosialisasi pretest ini mungkin boleh dilanjutkan lagi Kang Lutfi Nah, urgensi tes baca Al-Qur'an ini yang pertama ini ada mengetahui tingkatan bacaan Al-Qur'an mahasiswa yang mengontrak mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, di UPI sendiri ini, utamanya dari Baki nanti akan semester-semester kalian itu kan pada semester 2 ini kan kalau tidak salah mata fakultas-fakultas yang mengontrak mata kuliah FPI ini kan ada EPIPS, EPSD, FIP sama satu lagi T apa ya? EPIPS, EPIP, EPIPS, EPIP. FST sama satu lagi teh itu, itulah empat fakultas e -E sama BK. sama FEB -E nah itu sama FEB -E nah nah salah satu mungkin eh, salah satu syarat eh, ma, eh, salah satu syarat mengetahui tingkatan bacaan Al-Quran yang mengontrak mata kuliah pendidikan agama salah satu syarat untuk kelulusan mata kuliah pendidikan agama Islam itu kan tuh sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah pendidikan agama Islam nah salah satu syarat Uh, kelulusan mata kuliah PAI ini adalah dengan uh, membaca uh, dengan lurus tes baca Al Qur'an dari uh, Baki tersebut. Nah, lanjut ke slide, uh, lanjut ke poin ketiga. Nah, terdapat program bimbingan baca Al Qur'an di Beki bagi mahasiswa yang belum lulus pretes. Nah, jadi ada program dari baki tersebut bagi sendiri ada program yang belum yang belum lulus pretest tersebut ada program BBQ yakni yang belum lulus pretest tersebut. Nah, lanjut ke poin keempat terdapat program dan bimbingan tahfidz Al-Qur'an BTQ bagi mahasiswa yang sudah lulus pretest. Nah, mungkin dilanjutkan lagi. Nah, agenda jadwal agenda dan jadwal pretest post -test. Nah, boleh di slide selanjutnya. Nah, perlu dicatat teman-teman. Nah, agenda dan jadwal pretest uh, pretest baca Al-Qur'an 2023 dua, dua ribu, du, uh, agenda dan jadwal pretest baca Al-Qur'an 2024 mungkin Kang Lutfi ya. Nah, boleh dicatat teman-teman di, di HP ataupun di kertas ataupun di mana saja biar E, tahu gitu informasinya. Nah, pelaksanaannya pelaksanaan pretest baca Al-Qur'an tersebut dilaksanakan pada hari Ahad dan Rabu atau tanggal 11 dan 14 Februari tahun 2024 bertempat di WhatsApp group. Nah, tanggal 11 tanggal 11 itu hari Ahad atau hari Minggu. Nah, jadwal harinya hari Minggu itu bagian Fakultas Ilmu Pendidikan FIV dan bagian Fakultas Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Nah, hari Rabu, yakni 14 Februari 2024, yakni bagian FPIPS, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan FPB bagian Fakultas Pendidikan Eko Ekonomi Bisnis. Nah, lanjut ke waktu pretest. Nah, waktu pretest, nah, hari Minggu sama semuanya tuh dari Minggu sesi pertama Uh, jam 8 sampai jam 12 jam 12.00 nah, bagian fakultas ilmu pendidikan eh fakultas fakultas ilmu pendidikan. Lanjut jam 1 siang sampai jam 5 sore yakni fakultas pendidikan seni desain, seni desain. Lanjut uh, hari Rabu. Nah, sama juga uh, bagian FPIPS yakni jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, juga jam 1 sampai jam 5 sore itu bagian Fakultas Pendidikan Ekonomi Bisnis. Gue udah lanjutkan Kang Lutfi uh, slide-nya. Nah, timeline. Nah, timeline ataupun susunan waktunya. Yang pertama pretest. Nah, pretest diikuti oleh seluruh mahasiswa. Nah, kalau proses nanti, nah hanya diikuti oleh mahasiswa oleh mahasiswa yang belum lulus, yakni belum lulus TPD 1, TPD 2, dan TD. Nah, nanti e pretest tersebut nanti ada e apa ya? Ada bagian-bagian yang tidak lulus, yang lulus, yang yang sudah lulus, yang belum lulus itu yang bagian TPD 1, TPD 2, dan TD. Nah, ba bagian yang sudah lulus tersebut, nah, bagian yang BBK dan BTK, bimbingan baca Al-Quran, bagi yang belum lulus, TPD 1, TPD 2, dan TD, dan bimbingan tahfid, Quran bagi yang sudah lulus TT ataupun TM gitu. Jadi bagian bagi yang belum lulus tersebut akan dilakukan post test kembali dan bagi yang sudah uh, lulus TT ataupun TM tingkatannya tersebut akan dibimbing lagi atau bimbingan tahfid Quran bagi yang sudah lulus tersebut. Boleh lanjut, Kang? Selamat Nah, apa sih eh, tingkatan tingkatan tersebut? TPD 1 itu apa? TPD 2 itu apa? TD itu apa? TT itu apa? Dan TM itu apa? Nah, ada di sana dijelaskan bahwa eh, tingkatan kemampuan baca Al-Quran, yang pertama tingkat pradasar satu, yakni TPD 1. Nah, apa sih eh, kualifikasinya yang pertama itu tidak mengenal huruf hijaiyah bersyakal mandiri? Contohnya, tidak mengenal huruf alif, huruf ba, dan lain seterusnya. Terus lanjut, bisa membaca huruf hijaiyah mandiri, namun masih tertukar. Misalkan antara to dengan ta, antara da dengan da, dan lain sebagainya itu. Nah lanjut, bisa membaca huruf hijaiyah mandiri. Nah kualifikasi tersebut termasuk ke tingkat pradasar satu. Nah ada selanjutnya ada tingkat pradasar 2 ataupun TPD 2. Bagaimana kualifikasinya? Yang pertama, bisa membaca huruf hijaiyah sambung. Contohnya kata ba, bayana. Nah, gitu. Jadi huruf-huruf sambung yang bisa dibaca gitu. Lanjut, membacanya lambat, tuh kualifikasinya membaca lambat ataupun terbata-bata. Contohnya kata ba, ba ya, na. Nah, gitu. Jadi TPD itu 4, enggak 3. Tingkat Pradasar 2 gitu kan kualifikasinya. Lanjut kepada tingkat dasar. Nah, tingkat dasar tersebut yang pertama itu membaca huruf hijaiyah kualifikasinya ya membaca huruf hijaiyah sambung lancar. Nah, yang e, contohnya gimana gitu? maka yu'minu billahi wal akhir. Terus yang kedua tajwidnya, praktik tajwid praktisnya banyak yang salah. Apa sih tajwid praktisnya yang banyak salah itu? Contohnya hukum ilmu tajwid yang berada di situ contohnya di, eh, seharusnya Ifa malah dibaca idhar contohnya makataba seharusnya dibaca makataba nah, tapi dia dibaca jadi man kataba, nah itu baru ke tingkat dasar gitu gua dilanjutkan kang e, selanjutnya Nah, ada tingkat kemampuan bacaan, yakni sudah lulus. Yang pertama ada tingkat terampil. Nah, tingkat terampil tersebut ada kualifikasinya. Yang pertama, membaca dengan lancar. Dengan lancar. Eh, contohnya, eh, Alif Lam Mim Zalikal Kitab Ula Raiba Fi Hudalil Muttaqin. Yang kedua, tajud praktisnya relatif benar. Jadi, Uh, jika dites dengan baca Al-Quran, nah, nanti akan kelihatan, oh, tajwid praktisnya hukum-hukum ilmu tajwid yang di, sudah dipraktekkan itu uh, sudah baik, gitu, sudah relatif benar, gitu kan? Yang pertama, ada teori tajwid tidak tahu atau sedikit tahu. Jadi, teori tajwidnya itu jadi teorinya, kalau tajwid, tajwid praktisnya itu prakteknya, gitu kan? Ya, nah, teori tajwid tidak tahu atau sedikit tahu, contohnya misalkan. Uh, kenapa ikhfa? ditanya ngong-ngong gitu, oh ifatih karena nun mati menghadapi huruf kap. Nah, gitu kan, mang kata nun mati menghadapi huruf kap. Gitu kan, ya contoh lagi. Kenapa idhar jadi man, uh, mana? Kenapa idhar nun mati menghadapi huruf alif, uh, huruf hamzah gitu kan? Contohnya itu, kalau dia tidak tahu ataupun membacanya dengan lancar, tahu teori tajudnya itu boleh uh, boleh diluluskan atau tingkat terampil. Nah, lanjut, ada tingkat mahir atau, atau TM membaca dengan tahsin, dengan benar gitu membaca dengan tahsin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillahi Cara bacanya itu kan ya. Terus ada tajwid praktisnya benar, praktek tajwidnya itu benar. Eh, Ikhfa dibaca Ikhfa idhar dibaca idhar, eh, apa lagi ya? Eh, tafhim, tebal hurufnya ataupun tipis hurufnya dibaca jelas gitu kan ya. Terus yang ketiga ketiganya menguasai teori tajwid gitu kan, menguasai teori tajwid. Contohnya kenapa dibaca uh, kenapa? Uh, dibaca ikhfa. Nah, tadi kasusnya yang tadi Mang kata bakarna nun mati menghadapi huruf kaf. Nah, gitu. Apa itu ikhfa? Nah, ikhfa itu artinya samar bla bla, bla, bla dan selanjutnya gitu. Berlanjutkan Kang Lutfi slide uh, selanjutnya. Nah, mungkin ada teknik teknis pretest menuju hari H. Nah, yang pertama ada perwakilan PJ ataupun KM, KM mata kuliah PAI ataupun yang sebagainya mengisi list absensi mahasiswa pada spreadsheet di bawah ini sesuai dengan fakultas, jurusan dan kelasnya masing-masingnya. Formatnya jangan lupa ditulis, ada HTTPS garing 2 bit titik LY garing format absensi mahasiswa 24. Nah jangan lupa ditulis ya, insya Allah seka, uh, dibuka, dibuka linknya tersebut insya Allah akan besok hari ya teman-teman uh, Jangan lupa memantau grup ya teman-teman ya Yang kedua ada perwakilan PJ, uh, perwakilan kelas PJ ataupun KE membuat grup berisi tester dan mahasiswa yang akan dites oleh tester tersebut Nah data dan kontak tester akan dikirim kemudian, nah, Insya Allah akan dikirim uh, besok hari, nah, Insya Allah. Insya Allah. Nah, lanjut yang ketiga, pastikan hamin satu pengetes, uh, hamin satu pengetesan. Nah, jika tanggal misalkan 11, uh, saya sebelumnya itu kan tanggal 11 bagian FIV kalau nggak salah, ta? Jadi tanggal 10 itu sudah hamin satu tuh, tester dan peserta tersebut sudah masuk ke dalam grup, gitu. Contohnya tanggal 11, gitu kan mulai pertesan tersebut jadi tanggal 10 sudah tester dan pesertanya sudah masuk ke dalam grup tersebut. Misalkan tanggal 14 eh uh, pertesan tersebut, tanggal ya, tanggal 13 sudah masuk dalam grup tersebut mungkin gitu. Kemudian lanjutkan ke kan, uh, teknis uh, slide, slide selanjutnya. Nah, ada teknik pretest, uh, teknik pada hari pengetesannya gimana gitu. Yang pertama, nah pretest akan mulai pada sesi pertama pukul 8 dan sesi kedua pukul 13 yang tadi sudah dibacakan jadwalnya akan bagian itunya. Nah, bagi yang berhalangan pada jam tersebut, nah dapat Uh, harap menghubungi tester yang bersangkutan hingga pukul 12 siang yang yang sesi pertama dan sampai jam 5 sore pada uh, sesi kedua. Nah, lanjut uh, yang kedua itu sistem pengetesan diserahkan kepada tester baik itu melalui video call, Free call ataupun voice note. Nah, itu. Lanjut yang ketiga, peserta menghubungi tester secara pribadi dengan menuliskan nama Nim, jurusan dan fakultas. Nah, yang keempat, apabila pengetesan dilakukan melalui video uh, voice, uh, apabila pengetesan dilakukan melalui voice note, nah, batas waktu pengiriman hanya lima hanya lima menit setelah tester memberitahu surat yang harus dibacakan. Nah, yang kelima, saat voice note dimulai, mahasiswa menyebutkan nama, nim serta mengucapkan demi Allah saya merekam audio ini dengan jujur. Nah, begitu. Mungkin slide selanjutnya, teman-teman, eh, Kang Lutfi, dan aduh, sedang tidak fokus. Saya boleh, slide selanjutnya ya. Mungkin pematerian hari ini eh, cukup selesai, ya, teman-teman. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, mungkin yang akan dipandu oleh moderator. Eh, sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke terima kasih Kang Muhammad Ilham yang telah uh, memberikan penjelasannya Tentang sosialisasi prioritas ini kepada teman-teman dari empat fakultas uh, Dari setiap fakultasnya hadir ini dari setiap jurusannya Pada hadir, pada hadir teman-teman namun dari jurusan apa saja sih kang? mungkin bisa di uh, sekarang tuh kan uh, semester 2 ada empat jurusan dari FIPS, FSD, FIP dan EPEP. Wow, sangat banyak sekali ya. Ya sangat banyak sekali. Oke okay, selanjutnya ya, kan, ya. yaitu ada okay. hadir dari. Oke okay, selanjutnya hadir, kepada sesi pertanyaan. Uh, jikalau dari teman-teman ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan terkait sosial, tentang pretest ini apa sih atau masih kebingungan gitu tentang terkait pretest ini boleh ditanyakan langsung kepada ahlinya kang Muhammad Ilham. Oke silahkan kepada teman-teman dipersilahkan untuk bertanya boleh ya siapa aja selagi waktu masih banyak ya teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Oke, okay, menggarap fitur ya. Nah, itu ada satu Cina, Kang dari tema nah itu dari mana itu? Nah, dari Teza apa? Dari Teza apa Mardia dari FTV Fakultas eh Buk, FTV. Tema. Mulai pretesnya dari kapan, Cina? Dan dan mana itu? Mulai pretesnya dari kapan dan itu tesnya di masjid Kang, Cina? Tadi kan uh, sudah dijelaskan, gitu kan, mulai pretestnya kan tadi jadwalnya sudah dijelaskan bahwa uh, tanggal 11 bagian FIP. Coba bagi, uh, ulang lagi, coba kang Lutfi, maaf. Uh, selainnya tunggu, tunggu. untuk tesnya itu uh, dari WhatsApp ya teman-teman, tidak? Tidak, tidak hadir eh. secara online ya teman-teman. Punten, yang ini ya kan ya. ya? Nah, eh, mulai pretestnya ya? dari kapan? Dan itu tesnya di masjid, Kang, cina. bukan kurang-kurang begitu kurang terus-terus terus. Nah, ini nih ini nih nih nih. Nah, pelaksanaan, nah pelaksanaan itu pada hari Ahad. Nah Ahad kan itu ada bagiannya, bagian Fakultas Ilmu Pendidikan dan bagian Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Nah itu dilaksanakannya pada hari Ahad. Hari Ahad itu hari apa sih? Hari, hari 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 Minggu tanggal 11 Februari tahun 2004 waktunya kapan FIV itu? FIV itu tuh waktunya itu jam eh, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, terus eh bagian FPSD jam 1 siang nah sampai jam 5 sore bagian FPSD atau Fakultas Pendidikan Seni dan Desain gitu, jangan lupa dicatat ya, teman-teman. Eh, takutnya lupa, ataupun bagaimana gitu kan, dicatat di kertas tadi kan, ataupun di HP, ataupun di mana pun, ataupun, ataupun bisa di screenshot. Nah, layar yang tersebut, nah, hari Rabu, nah, bertepatan dengan hari pemilu ya, teman-teman. Hari Rabu, ataupun eh. ya, hari Rabu, dua hari. <laughs> mungkin kalian ya, sudah ya. bisa 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 nanti sudah nyoblos, teman-teman di TPS masing-masing, di kota masing-masing gitu kan ya. Uh, presidennya boleh siapa saja, gitu ya kan? <laughs> Silahkan lah intinya. Yang Lanjutkan penting uh, dari gagasan uh, ataupun dari uh, pengalaman yang masa lalu, intinya gitu Boleh, ya intinya gitu lah Hari Rabu, nah, lanjut kepada pematerian selanjutnya, yakni uh, hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Bagian apa? Bagian Fakultas uh, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetah Pengetahuan Sosial ataupun FPIPS dan FPEB, bagian Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis. Nah, hari Rabunya kapan jadwalnya itu? Jam 8 sampai jam 12 siang bagian FPIPS, dan bagi eh, jam 1 siang sampai jam 5 sore bagian FPEB. Gitu. Mungkin cukup jelas ya mungkin dari saya gitu. Ini ada pertanyaan lagi. Oke, bagaimana kan? yang bertanya? Yang bertanya tadi gimana? Cukup jelas? Nah, mungkin ada izin bertanya, Kang, dari teh siapa ini? Sebentar. Dari Teh Azwa Maular Ramdini. Nah, izin bertanya, Kang, apabila pada hari pretest terdapat halangan sehingga tidak bisa mengikuti tes, apakah ada hari pengganti atau bagaimana ya, Kang? Terima kasih banyak, Kang. Nah, mungkin terkait hari tersebut misalkan tidak bisa Terdap, terdapat halangan ataupun bagaimana, nah sebisa mungkin nah, mengikuti tes pada hari tersebut ya tesnya tersebut, pada hari tersebut ya gitu kan Bagi, mungkin terkait hari pengganti atau bagaimana ya e, nanti mungkin akan e, di share lagi e, lewat WhatsApp grup mungkin ya tapi diusahakan ya teman-teman diusahakan e, mana itu? diusahakan hadir eh, mengikuti pretest pada hari tersebut, gitu takutnya ada apa-apa kan kalau sudah eh, jelas gitu kan sudah mengikuti tes kan Allah kan akan hatinya akan plong dan juga tidak memikirkan tugas-tugas yang lain gitu kan gitu. Nah, Oke mungkin izin menambahkan itu. kang. Siap. Aku menambahkan sedikit. Oke okay, uh, dari, okay, dari tadi siapa sih nama yang lagi itu dari teh Azwa oh, Azwa Ram dini itu ada dini ya, untuk terkait apa tadi teh hari pengganti Insya Allah bakal ada tapi tadi kata Kang Ilham juga diusahakan agar teman-teman bisa gitu pada hari itu ya gak akan lama uh. kok cuma mungkin kalau voice note cuma lima menit lima menitan dari pengetesan teman-teman hanya menyiapkan HP, terus kalian voice note dari HP kalian, nah nanti kirimkan ke testernya, nanti testernya yang mendata gitu. Pasti gak akan lama kok. Setahu saya, pasti. saya juga pernah dites, insya Allah gak akan lama cuma lima menitan gitu. Ya, insya Allah tidak akan lama ya. Yang penting eh, lah, tapi kan? kalau memang nggak bisa, kalau kata orang Sunda, ama, gitu kan. Kata orang Perancis mungkin beberapa. Insya Allah mudah mudah, Insya Allah mudah mudah, nggak nggak ke, maksudnya nggak nggak nanyain siapa pilihan presiden Anda, nggak 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 kesana nggak kesana, nggak nggak kesana nggak kesana. Insya Allah mudah. ada waktunya pun online gitu kan, waktunya online, tidak offline gitu kan, takutnya mungkin pada hari itu kalian eh, pergi kemana, ada acara kemana, gitu kan, takutnya mungkin nggak tahu kemana gitu kan, Insya Allah online, karena online kan bisa. Sekolah HP oh gitu kan Sembari memasak pun bisa gitu kan dan, dan lain sebagainya gitu kan. Gitu kan. Nah mungkin eh, cukup dimerti, dari, te, azwa maula. Nah mungkin tuh ada dari Teh ratu azmi itu izin memastikan Kang berarti yang melakukan pretest ini seluruh mahasiswa yang mendaftar tutorial ya Kang. ya izin uh, ya kalau secara tidak langsung ya emang intinya apa ya tutorial tutorial dan baki itu 11 12 lah di kakak gitu kan gitu kan jadi uh, lulus tutorial gitu kan pasti mengikuti pasti lulus, bukan uh, nama syarat lulus PI itu salah satunya diantaranya ada lulus tutorial dan lulus uh, tes baca Al-Quran yang dilaksanakan oleh Baki gitu kan ya. Jadi jangan lupa teman-teman eh, jika ingin mata kuliahnya Pihak itu ingin nilainya bagus, maka harus dipastikan dua ini lulus tutorial dan juga lulus tes baca Al-Qur'an. Begitu. Tukang Ihsan mau nanya katanya. Eh, apa yang di chat dulu? Sebentar-sebentar dari chat dulu ya izin bertanya Kang dari Muhammad dari Kang Muhammad Alfian Hakim tuh izin bertanya Kang untuk tester itu sudah dibagi-bagi ya kan Kang tidak perlu mencari sendiri ya Nah untuk tester sendiri ada pendaftaran tester ya ada pendaftaran tester yang sudah diberikan apa ya ya tester ya sudah apa ya ada informasi pemukaan pendaftaran tester gitu kan bagi yang ingin mengikuti tester bagian dari kalian itu syaratnya itu kalau tidak salah syaratnya itu sudah lulus mata kuliah PAI dan juga sudah tes baca Al-Qur'an minimal TT ataupun TM begitu. Bentar. Berarti tesnya melalui VN ya Kang, iya melalui VN. diserahkan oh, kepada izin bertanya di poin ketiga aja nah slide ketiga dari Teh Nabila Revali Revalia atau izin bertanya di poin ketiga slide terakhir yang peserta menghubungi tester secara pribadi apakah hanya untuk yang menggunakan VN saja atau bagaimana? Oke uh, gini 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 Kang. Jadi uh, jadi di tes itu itu tergantung tester ya. Jadi ya bisa tester itu nanti bisa lewat VN tadi VN VC ya kan, tadi sama VC hmm. tuh free call, video call. nah Dan nanti video itu gimana? VN ataupun free free apa ya? Free call atau oh, free call nah, itu kan lah, itulah Nah jadi kalau Antara VN, VC, sama Freecall, itu gimana nanti testernya? Gimana Jadi apa? mereka Sebutnya. maunya gimana? Nah gitu, maunya gimana gitu. Jelas, Kang. Izin bertanya, tuh. Izin bertanya, Kang, tanggal 14 kan pemilu bagaimana jika masih ada yang menyeblos, apakah diberikan waktu? Nah tadi kan sudah diberikan waktu yang eh, nyeblos itu kan, insya Allah nyeblos kan tidak mungkin hanya eh, 5 jam ya teman-teman ya kalau datangnya awal nyoblos insya Allah 10 menit pun beres gitu kan ya gak mungkin nyoblos nyoblos misalkan dari jam 8 sampai jam 1 siang gak mungkin kan jadwal dari KPU juga kan jam 8 eh jam 7 pagi jam 7 pagi sampai jam 1 siang gitu kan ya Ya, inti nama, uh, intinya gitu kan, eh uh, atur waktu saja gitu kan ya, bagaimana bisa gitu kan izin bertanya Kang itu kan atur waktu saja itu untuk uh, tester gitu kan untuk uh, pretest ini gitu kan. Tuh izin bertanya semisal di tanggal 14 dari Teh Putri Amalia tuh. Izin bertanya semisal di tanggal 14 mana di tanggal 14 tidak bisa ikut di sesi pertama apa boleh ikut di sesi kedua gitu. Nah terkait di sesi pertama gitu kan ya yang sesi pertama kan jam 8 pagi sampai jam 12 siang nah gitu kan ya eh, apakah boleh ikut di sesi kedua mungkin nanti eh, ter apa ya eh, dengan tes terse tersebut bisa dibicarakan lagi gitu kan dengan tes yang mengetes eh, orang tersebut gitu kan gitu nanti boleh dibicarakan yang penting yang penting usahakan waktu jam 8 sampai jam 12 siang itu harus bisa gitu diusahakan ya teman-teman diusahakan ya jangan itu diusahakan bisa mengikuti uh, sesi tersebut gitu kan takutnya bisi tester testernya tersebut bisa ada acara atau bagaimana gitu kan ya baik kang terima kasih ini dari kang Muhammad Alfian Hakim izin bertanya kang apakah perwakilan binder Mengikuti pretest? iya Ya, iya kan. Kan tadi kan yang mengontrak mata kuliah PHI kan wajib mengikuti pretest Iya. Mungkin sudah terjawab. Mungkin dari. Ya, itu Kang Ilham dari Ihsan itu dari tadi yang mengangkat tangan. Bukan oh, angkat tangan mengangkat kan. <laughs> Mangga, mangga Kang. Mangga Kang Ihsan lo punten punten kan? kang kang ihsan kang punten kang gimana kang ihsan jadi bertanya atau gimana atau kepencetkah nah itu sudah 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 raise hand kan? oh. Mangga dipersilahkan kang oh suaranya gak muncul ada kan? suaranya dong, kang ini mic laptop padahal on belum ada kang punten atau lewat chat sajalah lah lewat obrolan tuh lewat itu cek cek ada masih gak ada suaranya ga ah, kan? sudah, sudah ada kang sudah ada sudah oh. ada suaranya oke okay, siap Alhamdulillah. Uh, izin bertanya, saya ke kebingungan di ini di pas pengetesan tester. Jadi kan nanti teh hari Ahad, saya kan EPSD, hari Ahad tuh dari jam 1 sampai jam 3 kan EPSD itu. Nah, satu sampai eh, jam 1 sampai jam 5 kan konten. Oh ya sampai jam 5. Nah, itu yeah. testernya itu per prodi kah atau satu EPSD satu tester kah atau Misalkan lebih rinci lagi, eh, di Prodi saya kan di musik tuh ada tiga kelas tuh misalnya. Nah, apakah iya. per kelas satu tester kah atau gimana tuh? Soalnya kayak, ya di bayangan saya, kalau misal satu EPSDN ini, ini ya, terus satu tester itu bakal oh. pusing ke testernya. Jadi, apakah satu tester itu buat satu kelas, buat satu Prodi, atau buat satu fakultas? Nah. Itu aja aku ya sih. terkait eh, satu tester buat fakultas ke, eh, ataupun buat prodi ataupun yang lainnya mungkin nanti eh, pas di pendaftaran kan ada di jangan lupa ya follow Instagram Baki UPI ya teman-teman ya nanti ada info di sana jangan lupa eh, itu kan di follow nanti kan di situ kan ada eh, pendaftaran tester. Nah, ada pendaftaran tester. Nah, itu kan di di list kami mungkin ada berapa banyak mungkin nanti akan dibagi-bagi ke setiap Eh, pakotas gitu ke setiap fakultas ke setiap prodi nah mungkin nanti eh, tester mungkin hanya memegang 10 sampai 20 orang gitu per per prodinya itu gitu kan nanti akan dibagi-bagi intinya gitu akan dibagi-bagi dan insya Allah juga tidak akan eh, satu testernya itu tidak akan lebih mungkin dari 20 orang lah mungkin begitu. Oke, Kang. Izin menambahkan. Jadi untuk tester itu ya setiap kelas bakal ada dua tester ya. Ya izin menambahkan. Jadi uh, kan di sekelas itu ada laki-laki dan ada perempuan nanti testernya itu ya di satu kelas itu ada laki-laki maka testernya bakal laki-laki dan untuk yang perempuannya nanti testernya bakal sama perempuan juga gitu Kang. Oh, jadi per kelas tuh bakal ada dua tester yang berbeda. Maksudnya, yang satu tester buat ikhwan doang, yang satu tester buat ahwat doang gitu ya. Jadi, berarti satu prodi saya kan ada tiga kelas tuh, berarti yeah. ada enam tester, tiga laki-laki, tiga perempuan gitu ya, Kang. Nah, begitu ya, ya. bisa begitu. Nah, Namun, nanti bisa juga itu. kalau nanti dulu, Ham. So. Jadi, uh, bisa jadi, kalau nanti uh, bisa jadi yang perempuan pun bisa sama tester laki-laki tergantung eh, tergantung nanti kami membagikan testernya gitu. Nah, besok bisa dicek ya teman-teman testernya siapa dan nanti eh, boleh langsung dicek gitu. Insya Allah te testernya gitu dibagikan Hamin satunya jika jika testernya eh, pengetesannya tanggal 11 yaitu Hamin satu besok Insyaallah akan dibagikan tesnya eh, Hamin satu gitu eh, link mantap apa nama-nama eh, via via VD gitu kan ke WhatsApp masing-masing gitu WhatsApp yang sudah terkumpul gitu. Oke eh, dapat dimengerti Kang Ihsan. Oke dimengerti Kang. Oh, ini Kang sama satu lagi kayak saya masih bingung tadi di poin berapa ya? Pokoknya ada uh, uh, pernyataan bahwa kita teh harus mengucap demi Allah uh, apa karena saya teh melakukan ini dengan jujur nah maksudnya oh. jadi kita teh pas di tes teh lihat Qur'ankah atau bagaimana gitu atau oh. Oh, kayak iya. dia masih bingung di kata-kata itu sih Kang kayak harus mengucap demi Allah itu mengerti Kang ya kembali ke, ya coba kembali ke itu nah ini nah ini saat Vn lah. Mas bagian vn. Sistem pengetesan diserahkan kepada tester yang poin kedua dulu ya. Sistem pengetesan diserahkan kepada tester, baik itu melalui video call, tahu kan video call gimana? Video call wa gitu kan gimana? Nah itu ataupun pre call, pre call itu kan maksudnya itu kan telepon biasa intinya mati telepon biasa gitu kan ya pre call teh. Tapi gak pakai nggak pakai V, agak pakai wajah gitu kan ya. Ataupun VN, tahu kan VN gimana? Nah, VN kan tahu kan VN seorang gitu gimana kan? Nah saat VN dimulai, nah yang VN, yang video call sama V koma gak usah, yang VN, yang VN, yang VN, yang VN yang yang secara tidak langsung itu kan VN. Nah saat VN dimulai, mahasiswa menyebutkan nama. NIM serta mengucapkan nama, nama dulu siapa sih nama, nama misalkan eh, uh, Budi, nimnya berapa? 2209, bla 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 gitu kan ya. Serta mengucapkan, demi Allah saya merekam audio ini dengan jujur gitu kan. Jadi sebelum uh, baca Al-Quran ataupun baca Al-Quran ataupun baca Al-Quran itu, uh, ucapkan dulu nama, nama saya uh, Muhammad, contohnya. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Budi uh, dengan nim 29, bla bla bla, Uh, mengucapkan demi Allah saya merekam audio ini dengan jujur. Lalu baca Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim. Alaa gitu kan ya. Gitu. Sadallahu kirimkan ke tester tersebut begitu. Itu nanti izin melanjutkan Kang Islam. Sok mangga Kang Lutfi. oke uh, kenapa sih esensinya kami dari baki harus mengucapkan demi Allah saya merekam audio ini dengan jujur karena uh, kita tidak tahu ya ketika kita uh, me VN itu apakah ia meminta bantuan kepada temannya atau meminta kepada saudaranya yang bacaannya lebih bagus agar apa ya, uh, dengan membaca demi Allah ini supaya membuat kita itu benar-benar sama kita gitu. Karena kami hanya mewanti-wanti agar uh, agar uh, berjalannya pretest itu dengan baik dan benar secara jujur. Itu aja sih kang esensinya. Itu kan izin bantu jawab tuh dari TE eh, dari Kang Rizky Apri atau izin bantu jawab mungkin di poin akhir itu harus bilang gitu karena kalau semisal PN kan bisa aja gitu audionya bukan suara kita sendiri ya begitu kan makanya untuk memastikan kita jujur harus mengucap gitu nah begitu gitu teman-teman. Nah, mungkin itu ada pertanyaan tuh dari Kang Abdul Malik. Izin bertanya Kang, kalau kalau binder itu gimana ya Kang? Soalnya kelas saya belum ada informasi terkait binder. Ya, terkait binder tanyakan saja kepada tutorial itu kan bukan Bakti gitu kan tanyakan saja kepada uh, tutorial mungkin akan uh, terkait info lebih lanjut gitu tanyakan saja kepada tutorial bukan ke uh, apa ya tanyakan saja kepada tutorial uh, terkait uh, binder dan uh, tutorial reguler gitu begitu hmm. uh, ada tambahan dari kang lutfi mungkin uh, sudah, cukup. sudah cukup nanti uh, kepada kang Malik tanyakan saja ke bagian p ke bagian tutorialnya tentang apa sih? Itu uh, terkait binder, terkait tutorial reguler, atau lain-lain sebagainya. Kami hanya mengetes tentang bacaan teman-teman. Gitu, oh, ya. al quran Bapak, ya mungkin yang yeah. lebih, ya. ya. Nah, terus ada pertanyaan, Kang, yeah. apakah nanti ppt nya di-share? Insya Allah di-share, insya Allah di-share, ya. di-share, ya. Insya Allah, di-share, ya. Insya Allah, PA Grup. Begitu, teman-teman. Mungkin ada Oke, pertanyaan mungkin, dari teman-teman. Apakah sudah cukup waktunya, Kang? Oke, mungkin untuk ini pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Dari Kang Adua, Adwasa, T. Adua Saidah. Oke, berarti ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 5. Oke, kepada Teh Adua Saidah, dipersilahkan bertanya. Apakah suara saya terdengar? Sudah, sudah terdengar, terdengar. teh. Jelas. Uh, ingin bertanya terkait poin uh, teknis pretest yang nomor tiga. Itu kan peserta menghubi, menghubungi tester secara pribadi dengan menuliskan nama, nim, jurusan, dan fakultas. Uh, itu menghubungi testernya itu, apakah akan dipanggil satu-satu dulu, kayak misalnya A, uh, tes sekarang, terus uh, dia menghubungi testernya, atau Menghubunginya pas ketika sesinya itu dimulai pukul, 8 misalnya, atau pukul. 1. Gitu. E, apa jelas ke pertanyaannya? Ya, sudah, teh sudah jelas gitu. Apakah peserta itu menghubunginya eh, pada saat hari H pengetesan ataupun sebelum hari H pengetesan? Begitu ya, teh. Punten, iya, Kang, atau mungkin ya, nanti di grup, di mungkin dipanggil satu-satu, kayak misalnya eh, untuk... Sekarang yang mau dites A, ah, lalu saat itu tuh si A ini ngehubungin testernya atau pas sesinya dimulai pada ngecek gitu. Gimana Pak Ya, terkait, ya, terkait uh, peserta menghubungi tester secara pribadi dengan menuliskan nama, nim jurusan, dan fakultas tersebut, ya uh, apa ya... Menghubungi tes tersebut, ya, ma mau sebelum peserta tersebut, ya, mengukur, ya, intinya saat setelah nanti diberikan e, pendaftaran, testernya itu kan nanti diberikan via PDF. Gitu punya, e, via PDF, begitu e, sudah terbagi, e, tester, pesertanya siapa, tester, pesertanya siapa, dan nanti mungkin si murid, muridnya tersebut menghubungi secara pribadi, nah, baik pada saat tes, pada saat sebelum tes, nah, sebelum tes harus biar si testernya itu bisa bisa mendata siapa saja sih yang sudah konfirmasi nah ataupun yang sudah uh, chat duluan chat duluan kepada tester tersebut nah konfirmasikan gitu kepada uh, tester tersebut gitu, dari pesertanya itu kan takutnya testernya uh, testernya itu uh, mungkin banyak apa ya banyak pikiran gitu, ataupun ataupun gimana gitu, sebisa mungkin pesertanya itu uh, menghubungi sendiri gitu kan uh, terhadap uh, ke tester tersebut baik menghubunginya saat tes nanti jam 8 sampai jam 12 siang ataupun sebelum uh, tes gitu kan ya jam misalkan jam 7 ah, menghubungi tester dulu gitu kan ya menghubungi tester dulu Kang punten nama saya nama saya Budi ini bla 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 jurusan uh, sastra mesin misalkan fakultas FPST gitu kan ya tuh, tuh. saat sesi pengetesan ya gitu kan ya tuh Oke, bagaimana tes Saidah? Jawab, terima kasih. Iya. Oke. Oke, mungkin uh, alhamdulillah. <serpentine> Alhamdulillahi <suara> minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. <splash> <suring> Audionya bocor. <suring> Oke okay, mungkin uh, kita beranjak langsung ke sesi selanjutnya. Oke okay, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah aktif bertanya di kegiatan sosialisasi pritis ini. Mungkin kalau dari teman-teman masih ada yang dibingungkan nanti chat langsung ya ke di grup PJKM kelasnya di yang telah yang di kami yaitu kalau masih ada yang dibingungkan silahkan tanyakan jangan sungkan-sungkan ya. Kalau ya, bisa ya. Uh, di tag atau Biar kami langsung tahu gitu Mau uh, Kalian mau nanya apa Dan uh, apa gitu Ya mungkin Cukup sekian Mungkin ya lanjut ke acara selanjutnya Yaitu penutupan Alhamdulillah kita telah Ada di sesi terakhir Yaitu penutupan Terima kasih kepada teman-teman yang sudah Meluangkan waktunya dari jam 4 Sampai jam 5 ya kita terasa sudah satu jam lebih sedikit. Iya. <laughs> Terima kasih jangan kepada teman-teman yang -teman sudah meluangkan waktunya. Jangan. Jangan lupa jangan isi jalan. presensi ya teman-teman tuh. Oh iya, iya ya teman-teman jangan lupa isi presensi, lupa isi presensi. Yang ada di. Yang ada di kolom obrolan chat. <laughs> Oke okay, teman-teman. Oke. Okay. Uh, Alhamdulillah kita telah berada di sesi terakhir. Marilah kita tutup sosialisasi di pretest kali ini dengan bacaan Oh, oh iya lupa. Agar ada dokumentasi ya. Ada sebelumnya ada sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Oke, teman-teman yang terutama bagi ikhwan yang bisa On cam silahkan on cam terlebih dahulu kita uh, ada sesi dokumentasi terlebih dahulu agar uh, bisa terkenang. Gitu. Oke okay, pada bisa teman-teman. So, <laughs> Kalau yang, yang, yang ahwat, ya, bisa ahwat kasih silahkan juga. menggunakan Suami. fitur reaction ya, fitur reaction ya ya. Boleh pak, boleh kasih reaction okay. bentuk Lope ataupun jempol ataupun yang bagaimana gitu, terserah. Pasal jangan satu dua tiga dulu ya tuh. Boleh satu dua tiga mungkin enggak, kita, kalau enggak, enggak. kalau niatnya gak kampanye mungkin. Ya, kan? Gak apa-apa. Ya siap, saya gaya laki-laki gini kan. <laughs> Sekarang mah mungkin pasti apa ya kata-kata jempol <laughs> ataupun dua ataupun tiga mungkin agak sensitif ya iya <laughs> <laughs> mungkin agak sensitif ada mungkin eh begitulah ya, intinya terkait pilpres pre ya nanti ya pilih aja sesuai ya, dengan masing-masing ya. begitulah intinya jangan jangan mengumbarkan fitnah-fitnah ataupun kata-kata eh, yang kurang bijak teman-teman ya harus Oke, langsung kondusinya. aja ya teman-teman. Ya, Sob Kang Lutfi Mangga dipersilakan untuk dokumentasi. Oke, kita ada empat slide ya. Saya dari slide pertama dulu. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide kedua ya teman-teman. Satu, dua, tiga. Lanjut ke slide selanjutnya. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, slide terakhir ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, udah. Terima kasih teman-teman yang udah... Yang udah... Meluangkan waktunya untuk berita kali ini. Marilah kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil ya, alamin. wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Alhamdulillah. Ya jangan lupa ya nanti tanggal 14 Februari jangan lupa 11 tanggal 14 Februari pretest dan, jangan lupa pilihlah hmm. pilih lah, TPS kalian masing-masing lah gitu. Intinya. Udah, Kang Ilham, udah. Ya, ya. Anak KPPS. Boleh keluar ya, teman.